semuanya, gue berkesempatan untuk datang ke Serpentine Pavilion. Kali ini yang membuat atau merancang galeri atau pavilionnya adalah arsitek perempuan wanita asal Meksiko, namanya Frida Escobedo. Memang jarang dikenal atau terdengar nama arsitek wanita ini, cuma karyanya sangat menarik. Mungkin bisa dilihat sekarang ada di sebelah gue, di sana. Karyanya sangat simpel, sederhana, dari luar seakan-akan hanya terlihat seperti box masif hitam, tapi di dalamnya permainannya sangat-sangat menarik. Materialnya dari genteng, ya kalau kita lihat dari genteng beton, yang disusun-susun sedemikian rupa sehingga membentuk pattern yang menarik. Lalu di dalamnya pun juga terlihat permainan antara keras, soft, lembut, terlihat dengan material ada tambahan untuk air, lalu juga beton, lalu juga ada reflektif ceiling yang bisa mencerminkan balik image yang ada di bawahnya. Ya, itu tadi gambaran ataupun cuplikan-cuplikan gambar-gambar image-image dari Serpentine Gallery, Serpentine Pavilion tahun 2018, karya arsitek Frida Escobedo. Kita ketemu lagi nanti di objek-objek arsitektur lainnya.